Selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini Kak Lisa mau bersepeda keliling komplek perumahan nih. Apakah kalian suka bersepeda? Kalau iya, jangan lupa gunakan helm keselamatan, pelindung siku, pelindung lutut, dan satu lagi, jangan bersepeda di tengah jalan, karena itu berbahaya. Usahakan selalu gunakan jalur sepeda yang ada ya. Sebelum mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk, agar ilmu yang kita dapatkan bisa berguna. Berdoa dimulai. Ayo membaca. Ma. Niken pinjam handphone dong. Mau cerita ke Lia soal tadi. Bentar ya. Mama lagi nonton Kayona nih. Kayona keren banget ya, Ma. Kamu jadi mau pinjam handphone Mama nggak? Jadi dong. Tante Nadine video call Mama nih. Oh, nah. Tumben nelpon. Niken? Ya, Ma? Ini, Kayona nelpon. Kayona, kangen! Sama, Kayona juga. Kamu apa kabar? Baik, Kak. Di Belanda sekarang jam berapa? Ini baru mau jam 10 pagi. Di sana pasti jam 4 sore ya? Hehehe, betul, Kak. By the way, aku mau cerita deh. Tadi kan aku sama Mama ke bioskop, nonton film biografinya Bung Karno. Terus sebelum filmnya tayang, tiba-tiba kita satu studio tuh disuruh berdiri buat nyanyi Indonesia Raya, Kak. Sumpah, aku kayak merinding gitu. Saking kompaknya, kita satu studio nyanyi. Jujur, Kayona juga mau cerita mirip-mirip kayak kamu, Dek. Kemarin, pas hari Sumpah Pemuda, Kayona tuh diminta KBRI buat mimpi nyanyi lagu Indonesia Raya. Itu ya, Dek. Sumpah, pas kakak lagi nyanyi, Kayona gak kuat banget buat nahan air mata Kayona. Kayona nangis. Kalau aku justru malah makin semangat. Gimana ya, Dek? Kayona tuh bingung ngejelasinnya. Jadi, kakak ngerasa kalau setiap kata di dalam lagu itu mencerminkan peristiwa masa lalu dan harapan para pahlawan Indonesia. Mereka mengorbankan harta, benda, kehilangan kesempatan untuk sekolah, bahkan berkorban nyawa loh, Dek. Kakak nggak kebayang sih kalau kita hidup di zaman itu ya. Kalau menurut kakak, lagu Indonesia Raya itu tentang apa sih, Kak? Menurut kakak, W.R. Supratman itu menulis cita-cita bangsa kita di dalam lagu Indonesia Raya, Dek. Wah, aku nggak kepikiran loh, Kak. Iya, kakak pun sadar setelah berangkat ke International Youth Day tahun lalu. International Youth Day? Iya, Hari Pemuda Internasional. Tahun lalu diselenggarakan tanggal 12 Agustus. Jadi, di sana kakak ketemu teman-teman remaja dari berbagai negara gitu. Terus bayangin deh, masing-masing undangan itu menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing sambil menghormati benderanya. Gimana tuh, Kak? Rasanya bener-bener bersemangat banget. Terus bangga banget pas nyanyi Indonesia Raya sambil hormat ke bendera merah putih. Teman-teman kakak juga jadi tahu lagu-lagu kebangsaan dan benderanya kita masing-masing. Lagu kebangsaan dan bendera itu kan salah satu contoh identitas bangsa dan negara. Identitas bangsa? Iya, identitas bangsa itu ciri khusus yang membuat suatu bangsa dan negara mudah dan cepat dikenali. Oh gitu. Jadi teman-teman Kayona dari negara-negara lain punya identitas negara juga? Pasti dong, mereka ya sama kayak aku. Ya bangga sama lagu kebangsaan dan bendera negara mereka. Akhirnya kami jadi lebih saling mengenal identitas setiap negara deh. Wah, Kayona keren banget deh. Aku pengen deh kayak Kayona. Pesan kakak, kamu harus aktif, ikut organisasi, dan kamu harus asah lagi kemampuan bahasa asing kamu juga lebih ditingkatkan ya. Menanggapi bacaan. Setelah menyimak cerita Niken dan Kayona, sekarang saatnya teman-teman menjawab pertanyaan berikut. Apa yang ingin dilakukan Niken pada awal cerita? Jawabannya, Niken ingin menghubungi teman-temannya untuk menceritakan pengalamannya. Apakah Niken dapat mewujudkan keinginannya? Jawabannya, Niken tidak dapat mewujudkan keinginan awal, bercerita kepada temannya. Pengalaman apa yang ingin Niken ceritakan pada teman-temannya? Jawabannya, Niken ingin menceritakan pengalaman menyanyikan Indonesia Raya di bioskop saat menonton film biografi Bung Karno. Mengapa Yona ingin menangis saat menyanyikan lagu Indonesia Raya? Jawabannya, Yona ingin menangis saat menyanyikan Indonesia Raya karena merasakan setiap kata dalam lagu itu menggambarkan peristiwa masa lalu dan harapan para pahlawan Indonesia. Apa yang dimaksud identitas bangsa? Jawabannya, identitas bangsa itu ciri khusus yang membuat suatu bangsa dan negara mudah dan cepat dikenali. Kata baruku. Halo Kak Lisa, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Hari ini kita akan belajar 7 kata baru bersama Profesor Kata. Disimak dengan baik ya. Kemerdekaan. Kemerdekaan adalah keadaan tidak dijajah lagi atau kebebasan. Pahlawan. Pahlawan adalah pejuang yang gagah berani, orang yang berani dan berkorban untuk membela kebenaran. Daring. Daring adalah kegiatan yang dilakukan menggunakan jaringan internet dan komputer. Video call. Vid call atau video call adalah panggilan dengan menggunakan video. Sepupu. Sepupu adalah saudara senenek, anak dari bibi atau anak dari paman. KBRI. KBRI atau Kedutaan Besar Republik Indonesia adalah perwakilan pemerintahan Republik Indonesia di negara tertentu, misalnya di Belanda. Ayo berlatih! Sekarang, lengkapilah kalimat rumpang di layar dengan kata-kata yang ada pada balon. Kalian bisa mencatat atau meminjam gawai orang dewasa di rumahmu untuk memotret soal-soal di layar ya. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Setiap tanggal 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Soal kedua, W.R. Supratman pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya adalah pahlawan nasional. Selanjutnya, identitas negara Indonesia dalam bacaan di atas adalah bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya. Yona menggunakan pakaian adat Sumatera Selatan saat membacakan cerita tentang Presiden Soekarno pada lomba Hari Anak Nasional. Terakhir, upacara kemerdekaan RI di Belanda dilakukan secara daring saat pandemi tahun ini. Ayo menulis! Perhatikan lambang negara kita, Garuda Pancasila. Tulislah dalam tabel berikut pengamalan yang dilakukan teman-teman selama masa pandemi sesuai dengan masing-masing sila dari Pancasila. Kak Lisa akan memberikan contoh untuk masing-masing sila. Kalian harus menambahkannya setelah itu ya. Contoh pengamalan yang dilakukan selama masa pandemi sesuai dengan sila 1 misalnya menjalankan ibadah bersama keluarga dan berdoa agar pandemi segera berakhir. Lalu pengamalan yang dilakukan selama masa pandemi sesuai dengan sila kedua contohnya mengirim makanan dengan menjaga protokol kesehatan kepada tetangga atau kerabat yang terkena COVID. Pengamalan yang dilakukan selama masa pandemi sesuai dengan sila ketiga salah satunya ialah menjaga silaturahmi dengan keluarga atau teman melalui komunikasi jarak jauh. Untuk pengamalan yang dilakukan selama masa pandemi sesuai dengan sila keempat yaitu aku biasanya saling mengutarakan dan mendengarkan pendapat masing-masing keluarga serta menghindari kesalahpahaman. Terakhir, pengamalan yang dilakukan selama masa pandemi sesuai dengan sila kelima ialah selalu menjaga protokol kesehatan 3M untuk menghindari penyebaran COVID dan membeli barang-barang dari warung dan pasar di sekitar rumah untuk membantu perputaran ekonomi yang lebih baik di masa pandemi. Nah, sekarang giliran kalian nih yang menulis pengamalan kalian berdasarkan sila Pancasila di masa pandemi. Selamat mengerjakan. Perhatikan gambar berikut. Apabila gambar orang di layar mewakili 5 orang, tentukanlah perkiraan banyak pengunjung museum setiap harinya. Yuk kita hitung bersama. Selasa, 5, 10, 15, dan 20. Jadi pengunjungnya 20 orang. Rabu 5, 10, 15, 20, 25, 30. Jadi pengunjungnya 30 orang. Kamis 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Jadi pengunjungnya 35 orang. Jumat 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Jadi pengunjungnya 40 orang. Ayo menyimak. Frans, sebentar lagi itu hari kemerdekaan Indonesia kan ya? Iya nih Ken, gak kerasa ya. Sebentar lagi 17 Agustus lagi. Tapi tahun yang keberapa ya? Kok aku lupa? Baru aku mau tanya ke kamu tadi. Aku kira kamu masih ingat. Kamu masih ingat kan? Tahun kemerdekaan Republik Indonesia 19 berapa tuh? Oh iya, kan ada lagunya. Nyanyi yuk. Ayo. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Udah berapa tahun tuh? Aku coba hitung yuk. Kita jumlahkan 5 dengan 50, 20 dan 1. Hasilnya 76. Jangan lupa Ken, kita juga bisa menemukan jawabannya dengan cara bersusun ke bawah. Gimana tuh caranya Frans? Jadi kita kurangi dari angka yang paling belakang. Pertama-tama kita perhatikan satuannya yaitu 1 dikurangi 5. Karena tidak memberikan hasil positif, maka kita meminjam 10 dari angka 20 di depannya. Sehingga 11 dikurangi 5 sama dengan 6. Lalu kita tinggal hitung saja selanjutnya. Puluhannya tinggal 1. Agar bisa dikurangi 4, maka meminjam 10 dari angka ratusan dan ribuan di depannya. Sehingga 11 dikurangi 4 sama dengan 7. Jadi 2021 dikurang 1945 sama dengan 76. Oh gitu. Kok kita jadi ngomongin matematika ya? Kan tadi kita lagi belajar sejarah. Ayo mencoba. Hebat ya Niken dan Frans. Memang sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mengenal sejarah Indonesia dan menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk meraih kemerdekaan. Dari dialog Niken dan Frans, teman-teman pasti tahu setiap tanggal berapakah perayaan kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan? Benar, jawabannya adalah setiap tanggal 17 Agustus. Sekarang, ayo kita cari tahu tanggal-tanggal bersejarah yang diperingati rakyat Indonesia setiap tahun. Kalian dapat mencarinya di kalender atau menanyakan kepada orang tua atau wali kalian. Kita cari bersama yuk. Pada tanggal 29 April ada hari pembentukan BPUPKI. Pada tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Lalu tentu saja pada tanggal 17 Agustus diperingati sebagai hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Kemudian pada tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sebenarnya masih banyak lagi loh tanggal-tanggal bersejarah yang lain. Coba kalian tuliskan tanggal-tanggal itu di buku kerja kalian ya. Ayo berlatih. Wage Rudolf Supratman dikenal sebagai seorang musisi, jurnalis, penulis, serta tokoh pergerakan nasional. Tokoh yang lahir di Purworejo pada 9 Maret 1903 ini belajar bermain biola dari William Mauritius van Eldik, kakak iparnya. Ia sempat jadi violis di band jazz milik kakak iparnya itu. Pada tahun 1924, Supratman pergi ke Bandung dan Batavia. Kala itu, Supratman bekerja sebagai wartawan di surat kabar Kaum Muda yang dipimpin Abdul Mu'is. Pergaulannya pada para tokoh pergerakan nasional membuat semangat kebangsaannya makin berkobar, sehingga ia mulai tergerak menciptakan lagu-lagu perjuangan. Pada saat Supratman meliput Kongres Pemuda pertama tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926, ia sangat tergugah dengan pidato kebangsaan para tokoh pemuda. Peristiwa itu memberikan inspirasi pada Supratman untuk mulai menggubah sebuah lagu kebangsaan. Setelah tadi kita melihat tayangan biografi mengenai pahlawan kita, Wage Rudolf Supratman, kini saatnya kalian untuk menceritakan kembali biografi tersebut dalam satu paragraf dengan menggunakan bahasa kalian sendiri ya. Proyek kreatif minggu ini. Teman-teman kelas 5, proyek kreatif kita minggu ini adalah membuat biografi pahlawan masa kini. Apa itu biografi? Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Contohnya seperti video biografi pahlawan yang sudah kalian tonton tadi. Nah, lalu apa itu pahlawan masa kini? Pahlawan masa kini tidak lagi memanggul senjata, tetapi berjuang lewat ilmu dan kepedulian. Pahlawan masa kini bisa jadi adalah orang-orang yang ada di sekitar kalian loh. Seperti orang tua, kerabat, guru, atau tetangga kalian. Nah, proyekmu bisa diawali dengan merencanakan biografi pahlawanmu. Coba pikirkan baik-baik ya, siapa pahlawan masa kini versi kamu. Refleksi. Ayo, saatnya kita refleksi pembelajaran hari ini. Kita telah belajar banyak hal, mulai dari identitas bangsa yang selalu kita banggakan, bagaimana mengamalkan nilai Pancasila selama pandemi, menghitung tahun dengan garis bilangan atau pengurangan bersusun, hingga menyaksikan biografi mengenai Wage Rudolf Supratman. Teman-teman, tak terasa ya sudah setengah jam kita belajar hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Apakah kalian senang? Bingung? Atau kesal? Kalau kakak, jujur saja kakak senang karena mendapatkan banyak ilmu hari ini. Kakak berharap kalian merasakan hal yang sama juga ya. Tapi apabila kalian mengalami kesulitan, kalian bisa bertanya kepada orang tua, wali, atau guru kalian masing-masing ya. Saya Kak Lisa, pamit. Dadah! Sekarang, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.